Matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian Temanggung TV. Komunitas Jalan Nordik Indonesia utawa sing dicekak KJNI Cabang Temanggung nganakake pirang-pirang warna kegiatan kanggo pangetan HUT Kamardikan RI Kaping 79 lan HUT Kabupaten Temanggung Kaping 190. Digelar ing sak gudean lingkungan Rumah Makan Sop Kemantren. Kegiatan KJNI Kabupaten Temanggung kawiwitan kanthi apel kebangsaan sing dipandhekani Wakil Ketua KJNI Temanggung Woro Andiani lan dimeloni puluhan anggota KJNI. Kegiatan diterusake senam bebarengan banjur Jalan Nordik tumuju Taman Kaliprogo Temanggung. Bubar kelaksanaan Jalan Nordik bebarengan acara tansaya meriah kanthi isian lomba-lomba kaya pitulasan. Antarane estafet sendok setin, mindah ke banyu, uga jalan bergu, miguna ke balon. Masio para peserta sebagian uwis podo sepuh, nanging ora ngurangi semangat-semangat, kanggo meloni lomba. Kape podo nyawiji ing rasa bebungahan lan rumaketan, naliko meloni acara. Kegiatan iki dilaksanakake kanggo pengetan HUT Kamardikan Republik Indonesia Kaping 79 lan hari ulang tahun Temanggung Kaping 190. Tujuane ora liya kanggo mupuk rasa nasionalisme lan paseduluran marang anggota KJNI Temanggung. Kegiatan ini adalah kegiatan dari Nordik Fun Club Temanggung ya. Jadi kita itu kan baru lahir tanggal 31 Mei kemarin. Nah sekarang pas bertepatan dengan Hari Merdeka, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga ingin merayakannya bersama dengan teman-teman di sini. Dengan maksud selain merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI, kita juga mengakrabkan persaudaraan di antara kita. Ya, jadi karena kita ternyata anggotanya semakin lama semakin banyak, jadi kita perlu untuk membuat satu momen yang besar untuk kita bisa mengekspos kegiatan kita sekaligus mengakrabkan persaudaraan di antara kita. Macam kegiatannya seperti apa saja? Kita tuh kan kegiatannya setiap minggu kita jalan Nordik nih sambil senam ya, dengan rute yang kita buat setiap minggunya berbeda-beda sehingga tidak bosan ya. Selain itu juga kita kegiatannya adalah kemarin kita ya sekedar berwisata ya di Jogja sambil membuat materi publikasi, karena memang olahraga Nordik ini kan masih asing ya buat kita semuanya, jadi kita perlu mempublish sehingga orang tahu apa sih sebenarnya olahraga Nordik itu dan manfaatnya apa, itu perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Jalan Nordik sejatine yaiku versi melaku kabeh anggota awak sing asale saka Finlandia kanggo aktivitas fisik njogo kesehatan utawa dadi cabang olahraga. Kegiatan kasebut migunakake tongkat sing dirancang khusus kaya tongkat ski. Dian Setiawan, Temanggung TV.